Dengan berakhirnya masa latihan siswa tingkat Sabuk Putih untuk periode tahun 2019, maka Kamis malam, pengurus Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Pati melaksanakan pengesahan warga baru tingkat pertama yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PSHT Cabang Pati yang beralamatkan di Jalan Gabus Winong, Kilometer 1, Turut Desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus Pati. Andreas, salah satu tokoh Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Pati mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan Kamis malam ini merupakan kegiatan yang telah berlangsung selama 7 tahun. Sementara itu, Komandan Kodim 0718 Pati yang hadir dan turut menyaksikan kegiatan tersebut mengapresiasi positif kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PSHT Kabupaten Pati. Diharapkan, keberadaan PSHT di Kabupaten Pati turut mampu menjaga kondisivitas daerah dan mampu bekerjasama dengan semua pihak demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, Cahaya TV.